Aku selalu kau masuk balik gua mamba. Duduk diam jangan kiam di dalam sarang. Tangkap bahasa tinju kata dalam gelang. Ada sama juga Mambang. Ada baik-baik dalam lagu tu. Okey, contoh Mambang duduk gua cuma dengar suara. Okey, betul. Okey. Lepas tu 9 tahun 3 album. Saya 9 tahun 3 album. 9 tahun 3 album. Apa kes ulang lagu? Okey. Nak aku tanya mana satu? Mana satu kau nak ni? Okey, kelima-lima tu merujuk kepada orang. Okey, satu persatu lah bro kita buat. Okey, first. Mambang duduk gua cuma dengar suara. Mambang duduk gua. Okey, dulu cuma dengar suara. Dulu-dulu masa saya muda, saya suka keluar-keluar. Saya keluarlah berjalan kat KL, Sungai Wang ke, tak tahu tanya DJ Fast. Hari tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu tu maybe 3-4 kali kami keluar jalan-jalan. Sekarang saya tak suka jalan. Sekarang okey, Mambang tu saya. Dulu masa saya muda-muda saya suka keluar-keluar jalan-jalan. 3-4 kali seminggu saya keluar pergi KL jalan-jalan. Sekarang saya tak suka jalan-jalan. Sekarang saya duduk dalam studio. Studio tu ibarat gua dan saya lah Mambang dalam gua. 9 tahun 3 album bro aku boleh kira. Saya tak ingat 2008 album pertama, 2014 album kedua, 2016 album ketiga. Kebetulan masuk Malik juga ada 3 album. Ramai artis ada 3 album. Asal kau cakap aku saya kan dia. Ali Fikir ada 3 album tak ada cerita. Ali Fikir ada 3 album. Ada kau orang petik nama Ali Fikir. Tak pula. Okey, apa kes ulang lagu? Okey, dalam album ketiga saya, saya ada guna balik. Album kedua saya pun ada. Saya guna balik lirik-lirik lama saya dalam lirik dalam rangkap pertama tu saya guna dalam chorus. Seperti lagu Keliling Dunia, izinkan aku pergi berlari keliling dunia 2-3 kali. Tu dah daripada Malaysian Boy. Itu dia ulang lagu. Bang, aku tanya apa khabar pada kamu. Okey, ini tak tahulah ini apa. Aku tanya apa khabar. Dia tanya apa khabar. Okey. Apa lagu apa khabar tu? Lagu apa khabar tu pasal apa? Lagu pasal pertalian di antara dua orang. Okey. Jadi apa khabar tu pertalian antara saya yang lama, yang muda tu dengan saya yang sekarang yang matang. Okey, Ultimate. Selepas benda ni keluar, mungkin ada pihak Malik berhubung dengan you ataupun you orang kata nak memperjelaskan ke Malik yang lagu ni bukan tuju pada dia. Macam mana? Ya, saya boleh jelaskan. Kalau ada apa-apa soalan saya jelaskan kan. Malik, tapi Malik. Tapi dia tak tanya apa-apa. Dia tak tanya apa-apa. Tapi dia ada kontak. Tapi kalau dia cakap dia tak suka lagu ni ada kat luar, saya boleh tarik. Saya cakap kat Joe benda yang sama juga. Joe, kau nak aku tarik lagu ni, aku tarik lagu ni. So call aja. Nanti Matt nak cakap sesuatu kepada orang yang masih lagi bercakap mengecam terpulang pada diorang. Terpulang. Saya dah jelaskan, saya rasa sebagai bukan sebagai seorang penghibur tapi sebagai seorang pengkarya seni, tidak wajib untuk memperjelaskan karya diorang sebenarnya. Tetapi disebabkan hal ini melibatkan orang yang saya dah kenal lama, aku tahu ada orang juga minat Malik 9 tahun. Bro, saya kenal dia daripada tahun 1999. Korang semua relax, okay? Disebabkan dia melibatkan orang kata pasal ni, saya tak nak apa-apa salah faham, saya dah jelaskan, saya dah cakap. Tapi kalau orang tak nak percaya ke nak percaya, itu terpulang pada orang, kan? Kita tak boleh ni, kan? Saya tak bertanggungjawab atas interpretasi orang. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya tulis, apa yang saya fahamkan. Saya tak bertanggungjawab untuk jelaskan juga, tapi saya dah jelaskan. Jadi saya dah, kalau tanggungjawab hak tanggungjawab saya sampai sini, saya dah lebih dah. So takkan awak lagi. Betul, Mat. Ada yang mengatakan ura-ura benda ni you guys dah plan. Apa komen? Plan macam mana tu? Maksudnya you dengan Malik dah berpakat, okey, Malik aku akan tak ada. tak ada. Tak ada. Saya tak plan macam okey, aku nak buat lagu macam ni. Jadi ada kontroversi, tak. Itu semua orang yang berkarya guna otak. Saya tak berkarya guna otak, saya berkarya guna hati. Kalau lagu tu nak keluar macam tu, lagu tu keluar macam tu je. Itu maksudnya ilham. Ilham dia kalau nak keluar, dia akan keluar macam tu. Kalau anda kata tak keluar, dia tak akan keluar. Okay, teammate, last kali. Gaya penulisan you, gaya you rap, you lagu you sekarang ni dah macam agresif untuk orang tu menyindir lah, cynical. Unsur-unsur cynical tu dah jadi sinonim dengan Ultimate. Oh iya ke? Mungkin lepas ni you hasilkan benda-benda yang macam ni lagi. Tak tahu juga sebab saya orang yang cepat boring kan. Jadi kalau macam hati tu atau ilham tu datang untuk lagu lain lah akan keluar kan. Saya tak ada ikut macam okey trend sekarang lagu sini ke, jom kita buat lagu sini ke. Jadi kita dapat sambutan, tak ada. Itu bukan cara saya, itu cara orang lain. Saya tulis lagu bila benda tu datang, bila tak bahasa tinju kata dalam gelanggang. Kalau berani jemput datang mari bertanda. Aku tahu kau